guys, welcome back to Blue Monster. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal lanjutin main Warnet Life Simulator. Namun sebelumnya ada mau aku bilang teman-teman, jadi sebenarnya game Warnet Life Simulator ini kemarin itu aku ada updatean HP karena otomatis terhubung dengan WiFi ya guys. Jadi dia update otomatis dan impactnya itu parah banget teman-teman, karena impactnya sendiri itu game aku ini HP aku ini gampang banget panas teman-teman. Jadi aku main game 5 menit 10 menit itu panas guys, jangankan game, sekelas Instagram nge-scroll nge-circle aja bisa panas teman-teman, jangankan itu, lihat WA aja bisa panas. Dan ini paling aku benci sumpah, updatean jujur HP aku juga sebelumnya juga rusak gara-gara update otomatis dari sistem Android sekarang teman-teman. Ya itu minus banget sih, karena kita HP kita yang normal jadi rusak, dan itu benar-benar aku nggak bisa nggak seneng banget guys. Jadi ya karena panik kemarin aku ngapus game Warnet Life Simulator, aku ngapus semua game, dan ternyata lambat laun HP aku mulai normal, cuman nggak terlalu normal sih, gampang panas juga sampai sekarang teman-teman. Dan cara ngakalinya itu aku di HP aku cuman ada satu game aja teman-teman, satu game aja di HP aku, jadi biar nggak gampang banget panasnya teman-teman. Jadi aku mohon maaf banget kalau kita di episode 3 ini kesannya kita kayak episode 1, kita ngumpulin barang-barang, kita ngelakuin ini dan itu lagi, tapi so kalian nikmati aja teman-teman. Oke, sebelumnya karena HP aku gampang panas ya, aku batasin main ini sampai 10 menit aja teman-teman. Jadi sekarang kita lihat jam, di sini 8:37, jadi aku mungkin mainnya sampai 8:47 ya. Oke. Tuh barat tempat kita kosong lagi teman-teman, dan nge-lagnya masih seperti kemarin, nggak ada ubahnya guys. Pertama kita take ini dulu, terus kita bawa ke warnet kita. Kita coba satu aja ya dulu ya teman-teman. Ush, dibanting nggak tuh? Harusnya nggak dibanting sih. Tapi wes lah, nggak apa-apa teman-teman. Kita ambil ini, harusnya nggak kita banting, bisa ditaruh pelan-pelan loh teman-teman. Taruh pelan-pelan. Oh, ini teman-teman. Enggak. Apa ya? Taruh pelan-pelan gitu. Oh, gini. Terus kita pencet ini tuh. Aku lupa guys, saking udah lamanya juga aku nggak update, kan tiba-tiba aku nggak update teman-teman. Apa sebabnya ya? Karena update otomatis ini teman-teman. Udah HP aku gampang panas, nge-lagnya nggak ketolong. Ya ini aja udah mulai panas nih teman-teman. Jadi aku harus ngakalin biar nggak terlalu cepat panas teman-teman. Oke, pertama kita ambil barang gratisan dulu di sini ya. Di sini ada mouse sepertinya. Susah banget ngambilnya teman-teman. Bentar aku dekatin dulu. Kemarin itu HP aku kalau lama banget, kalau nggak udah panas banget, itu aja udah sulit dipencet teman-teman. Apalagi ini, semenjak update ke Android 12 itu minta ampun guys. Padahal bawaan HP aku Androidnya dari Android 10, naik ke Android 11 itu udah nggak ketolong. Aku main apa aja dikit-dikit panas, aku main ini panas, aku main itu panas. Alasan aku nggak ngelanjutin Minecraft ya karena itu teman-teman. Untuk sekelas Minecraft itu kalau HP aku habis main Minecraft itu dikasih ke baju teman-teman, langsung panas guys, langsung rapi tuh baju. Itulah curhatan aku di episode 3 ini teman-teman, karena ya mau gimana lagi guys, kita masih YouTuber pemula, kita belum bisa beli apa-apa seperti Warnet Life Simulator ini, kita seperti YouTuber live lah ya. Kalau kalian tahu game YouTuber live, kita memulai semuanya dari awal teman-teman. Oke,
Di sini udah ada meja. Kita ambil monitor yang nggak sengaja aku banting. Apakah masih aman gak ya kondisinya? Aku taruh di sini, geser belakang dikit, dikit aja. Oke. Nah ini udah pas, udah proporsional. Oke, udah dua yang dicentang guys. Sebentar. Oke, kita ambil keyboard. Iya, kita taruh di sini. Bentar. Oke, ada keyboard. Kita maju dikit. Aku ambil mouse-nya dulu karena ngambil mouse ini yang paling susah, teman-teman. Tuh, ngambilnya susah banget, guys. Oke. Lalu mouse-nya aku taruh di sini. Terus aku ambil PC, teman-teman. PC apa namanya, teman-teman? Astaga, aku lupa. Ini CPU. Iya, CPU, guys. Sampai lupa. Saking fokusnya curhat, teman-teman. Ya, gimana lagi ya, teman-teman? Jujur kesal juga, guys. Hal kecil yang bisa membuatku bahagia justru itu bermasalah, guys. Oke, ini udah semua nih. Oke, mari kita tunggu pelanggan pertama kita, teman-teman. Oke, aku cek di sini request X PC 1. Belum ada orang ya. Oke, kalau nggak salah di sini ada barang gratis. Tuh ada kursi gratis, guys. Aku take dulu. Di sini orang buang-buang kursi enak banget ya, guys. Mungkin di sini kawasannya orang kaya semua, teman-teman. Lalu aku taruh di sini, kita amankan dulu aja, guys. Sebentar, aku explore bentar ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pelanggan yang ngelewatin, aku sorry banget. Karena aku mau explore dikit, guys. Bisa aja kita bisa mendapatkan beberapa item gratis, teman-teman. Tuh kan, aku bilang apa coba? Kita dapat ini, teman-teman. Jadi kita cuman butuh beli komputer aja lagi, teman-teman. So ya, ini kita belum ada pelanggan ya. Tuh masih sepi. Oh, ini bocil, guys. Sabar dulu ya, cil. Kita rapi ini. Oke, ada bocil, teman-teman. Ada bocil. Kita accept. Dia mainnya 1 menit doang, guys. Dia mainnya 1 menit aja, guys. Oke. Sembari menunggu dia, aku mau lihat uang kita. Oh, bentar-bentar, ini mau selesai, kita tunggu sebentar. Sembari menunggu dia, sebentar. Sini ada India Internet Go. Oh, gak ada gamenya ya, teman-teman. Gacha gitu, kalau nggak salah aku lihat Bang Windah main itu ada gachanya, teman-teman. Sebentar, ini tinggal 3 detik, tunggu aja, teman-teman, karena ini bentar banget. Oke. Duit kita nambah nggak ya? Oke, nambah 60.000. Wih, lumayan, guys. 60.000 atau 6.000, teman-teman. Sebentar. 60.000, guys. Orang main bentar doang udah dapat 60.000. Wih. Oke, kita terlambat ini, teman-teman. Sebentar, aku geser dulu. Kita banting aja, teman-teman. Kalau PC dibanting salah ya, teman-teman. Kalau kursi ya mau gimana lagi, udah gratisan kok. Aku atur dulu mejanya di sini. Oke. Kurang pas ya, teman-teman. Oh, di sini aja. Ini kan ada lebih-lebih dinding tiang-tiang gitu, teman-teman. Developernya main, teman-teman. Bentar, ini wajib nih. Bang Andi Lukito main, guys.
Request X. 200.000. Dia mainnya 3 jam, teman-teman. Oh, jadi 3 jamnya 1 menit ya. Oh, jadi 1 jam di sini sebentar sembari mengawasi dia. Aku selesaiin ini dulu, ngerapiin ini, teman-teman. Tung, udah kursinya udah. Kira-kira Bang ini Bang Andi Lukitong kan? Oh iya dong, Bang Andi Lukito. Bang Andi Lukito, Anda lagi main apa tuh? Dia sepertinya main judi, teman-teman. Oh enggak, dia nonton apa nih, teman-teman? Nah, nonton apa? Wah, pokoknya aku mau bilang makasih banyak, teman-teman. Arigato gozaimasu, karena sudah menciptakan game. Karena sudah menciptakan game Warnet Life Simulator ini, teman-teman. Oke. Okay. Sebentar, teman-teman. Setting sensitivity-nya kita coba naikkan. Okay, teman-teman, ini nggak ada yang bisa aku. Ini astaga, astagfirullahaladzim. Ini tiap aku pencet malahan makin mundur, teman-teman. Oke, ini HP aku udah mulai bermasalah nih, teman-teman. Padahal kita belum sampai 10 menit loh mainnya. Oh, ada banyak Bang Andi Lukito di sini ya, teman-teman. Aduh. Oh, alah. Padahal kita cuman main nggak sampai 10 menit loh, teman-teman. Ini aku serius guys, aku lagi geser-geser layar ini, teman-teman. Tapi ya oke okay guys, mungkin aku tutup dulu ya gamenya. Udah parah banget nih, teman-teman. Ini HP aku udah kayak setrika nih guys. Oke, mohon maaf banget aku jarang update ya, teman-teman. Oke, thanks for watching and see you next time. Bye-bye.